kita langsung aja ke kasus yang pertama nih bro. Tim Tiger dari Polres Metro Jakarta Utara terpaksa mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dalam membubarkan geng motor yang diduga akan melakukan aksi tawuran antar geng. Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan salah satu anggota geng motor merupakan anak remaja yang masih di bawah umur, bro. Aduh, ampun deh nih bocah. Udah kecil main geng-gengan. Gimana kalau nanti lo udah gede nih? Ingat, lo pikirin tuh masa depan lo. Lo pikirin orang tua lo. Jangan sampai lo nyesel nanti. Ini dia liputannya. Unit reaksi cepat tim Tiger memperketat ruang gerak geng motor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Patroli malam hari semakin digencarkan untuk menekan tawuran kerap digelar sejumlah geng motor. Tim Tiger mendapati sejumlah remaja di bawah umur bersembunyi di bantaran rel kereta api. Diduga para remaja ini ditugaskan senior mereka untuk memantau pergerakan geng motor lawannya. Pulang. Ya, ini mau pulang, Om. Mana? Di dalam, kan? Lagi ngobrol, Om. Hah? Lagi ngobrol. Saya kaget, Om. Ntar kalau ketemu saya lagi, besok-besok awas ya. Iya, Om. Udah saya foto kalian ya. Iya, Om. Yaudah, hitungan ketiga. Pulang, satu. Iya. Maaf ya, Om ya. Assalamualaikum. Makasih, Om. Pulang. Iya, maaf ya, Om ya. Tak lama berselang, gerombolan motor yang melintas lokasi patroli tiba-tiba kocar-kacir melihat adanya polisi. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Rentetan tembakan peringatan ke udara dilepaskan polisi. Para pembuat onar ini tetap tidak mau menghentikan pelariannya. Tertinggal dari rombongan, anggota geng motor diberhentikan paksa. Dari interogasi, kedua pemuda ini mengaku akan menggelar aksi tawuran. Menghilangnya efek gabut, Pak. Jangan bosan. Saya ngiter-ngiter dong, ngiter-ngiter jangan. Kita hanya ikut panik doang. Hah? Tanya, Pak. Ya, buat ini aja. Kamu siapa? Lu ngapain lari? Kita pada paham aja lagi. Kamu berapa orang dari rombongan? Aduh, kurang tahu dong, Pak. Saya jalan nggak tahu, Pak. Mana-mana semua itu? Mana-mana? Ini saya berdua doang, nggak tahu saya anak mana. Nah, itu kan rombongan kamu tadi. Iya, saya nggak tahu. Hah? Nggak tahu anak mana. Saya berdua doang, Pak. Kamu dari mana mau kemana tadi rencana? Mau ngiter-ngiter doang, Pak. Ngiter-ngiter, Pak. Tujuan mau apa? Ngiter. Itu NR, Pak. Ngiter-ngiter doang, Pak. Ini muter-muter biasa, ya. Kamu tinggal di mana? Di Jakarta Barat, Pak. Kamu ngapain di Jakarta Barat sini-sini? Muter-muter, Pak. Naik kereta, Pak, muter-muter. Hah? Lu bawa narkoba apa lu? Kagak, Pak, Bapak cek aja yang biasa tawuran ini. Enggak, Pak. Oh, gangster ya. Gimana? Ini ada laporan. Mana handphone-mu, mana? Habis aja kemalingan itu enggak punya HP sama sekali. Kemalingan apa digadein? Demi Allah, kemalingan saya sumpah, enggak punya bohong. Betul. Udah kamu keluar semua. Buang ini. Nasi ibu. Kamu mau kemana? Dari mana tinggalnya? Itu Mangga Besar lulus tadi itu, Pak. Mangga Besar? Yang ada pasar-pasar buat baju-baju gitu. Ah, terus? Ini mau kemana? Dari musuh. Oh iya, nyari musuh gimana, dari Pak? Musuh, merebut tamburan. Kalau saya nyari musuh, saya bawa senjata, Pak. Enggak. Berapa motor? Aku nggak tahu, paham banget. Banyak? Ya. 10 lebih? Lah? Aku nggak tahu, nggak bawa apa-apa, Pak, saya, Pak. Eh, tadi temanmu berapa orang? Saya nggak ngerti motor, Pak. Saya lagi fokus. Perkiraan kamu? 3 motor. 3? Oh, bohong berarti. Ya,
Yang bener. Aduh gak apa-apa, apa-apa. Kamu ngapain ke arah kota? Saya sama aku, Pak. Hah? Saya sama aku, gak ada apa-apa. Pak, saya tanya. Yang saya tanya kamu jawab. Berapa motor? Ya saya lihat cuma 3, Pak. Saya berapa tiga. Orang berarti? 6 motor. Kok kamu bertiga? 6 orang doang? Aku berdua. Tadi 6 orang doang berarti? Ya mungkin aja segitu. Itu perkiraan. Ya saya. Beneran, Pak? Buat kerja saya. Mana ada buat kerja begini kamu? Itu kan buat motong tali kalau nganter barang. Motong tali kamu udah kamu persiapkan semua. Di tempat berbeda, tim Tiger juga menghentikan dua anggota geng motor yang diketahui berasal dari wilayah Jakarta Barat. Kamu jujur aja kamu temannya? Iya. Enggak demi Allah. Habis dari mana? Jujur dari mana? Kamu dari mana? Saya habis dari Gunung Sari. Keperluannya apa dari Gunung Sari? Makrab, Pak. Itu. Makrab. Ini makrab. Tuh. Makrab ini artinya apa? Antar lintasan, Pak, SMP. Oh, kamu punya KTP enggak? Enggak punya, saya masih sekolah. Kamu punya KTP enggak? Iya, Pak. Mana KTP kamu? Ini orang pekerja kok, ini masih sekolah. Surat-surat kamu mana nih? Surat-surat, ini motor ada, Pak. Ini motor SMP-nya kok ada dua? Satu. Ini motor siapa? Bapak Naya. Tadi yang jatuh siapa? Ada lagi yang jatuh? Saya doang yang jatuh, Pak. Ada lagi yang jatuh tadi? Siapa itu temannya? Kelompoknya dia. Itu yang jatuh tadi kamu juga? Kamu tadi berapa motor? Berapa doang sama motor. Lah, temanmu mana? Tadi yang bawa tas katanya bawa celurit katanya tadi. Iya, Pak. Iya, dia bawa celurit, Om. Makanya saya anak basecamp. Basecamp apa ini? Kamu anak markas nih. Markas apa artinya? Makrab, perkumpulan antar lintasan, Pak, dari angkatan 15 sampai angkatan 2001, 2021. Angkatan TNI? SMP, Pak. Tiga tadi, kamu tiga motor. Enggak, Pak, bener, Pak. Iya, Pak. Kamu tiga motor, kan? Enggak, Pak, satu motor berhenti, Pak. Tiga motor. Tiga motor, kamu. Saya dipepetin, Pak, sumpah. Keluarin yang itu tadi, yang kecil. Temenmu bukan yang kecil? Bukan, Pak, bro doang sama dia. Lah? Bener, Pak. Tinggal di mana kamu? Mangga dua, Pak. Nah, yaudah, bener, sama. Wah, yang kecil. Eh, kamu jujur aja. Iya, Pak, jujur. Mau ngapain buat celurit tadi? Bukan saya, Pak. Siapa temanmu? Bukan teman saya juga, Pak. Bener, Pak. Ketemu di mana? Dengan teman Tuhan. Ini teman Tuhan? Bukan. Ini teman Tuhan, Pak. Hei, tadi ngaku temennya, Pak. Pas ngeliat mukanya, bukan. Kamu bertiga bukan tadi? Saya berdua doang. Mot. Kamu bilang tadi bertiga. Tapi ini bukan temennya. Motornya apa aja? Motornya ada. Jadi saya nggak berhati-hati. Motor bertiga motor doang. Kamu kasih tahu gimana? Motornya apa? Motornya apa? Masa nggak tahu motornya? Motornya apa tadi yang bawa tas? Jawab. Tadi dia bawa apa di tas? Bawa apa tadi di tas? Temanmu kan? Di tas bawa apa? Jawab nggak? Temanmu bukan? Pada saat kamu jawab nggak? Nggak, itu temanmu bukan. Tadi bawa apa di tas? Yang Jupiter temanmu bukan? Bawa apa tadi di tas? Iya. Di tas bawa apa tadi? Jawab. Saya kan cuma nggak tahu, Pak. Jawab bawa apa? Saya jujur, Pak. Bawa apa? Jawab. Jujur, Pak. Ya kamu bertiga kan? Iya, jujur. Kamu bertiga? Jujur, saya bertiga. Ah, terus? Sama siapa ini bukan? Yang ini saya nggak kenal, benar. Oh, ini mau korban kamu? Gak kenal sih, Pak. Aku nggak bohong. Bawa apa? Bukan. Ke sekitar. Dari mana ya begini, rombongan Pak. Kamu itu, Pak? Bener, Pak. Bisa, rombongan kamu. Kamu, jangan main watak lah. Bener, kalau kamu nggak salah, ngapain kamu kabur? Kerja, Pak. Saya nggak mungkin kenceng, Pak. Saya nggak tanya kamu kerja, itu rombongan kamu tadi. Polisi udah buat tembakan kamu, malah kocak-kacik kabur semua tadi. Cuma tujuannya polisi ngeluarin tembakan ke atas untuk apa? Hah? Untuk kamu kabur? Itu peringatan! Untuk kamu berhenti! Jujur berapa motor tadi semua? Jujur berapa motor? Rombonganmu? Hah? Jawab! Motor, Pak. Jawab! Bawa kantor nanti. Jawab! Berapa? Hah? Berapa? Gak usah nangis! Tadi barang? Yang mana, Pak? Yang ini barang? Iya, ini. Hah? Barang kan? Nah. Yang mana? Sini, yang jenis. Sama yang jenisnya barang? Jujur aja, barang? Ini ada karter. Ada karter motornya tadi. Buat celurit? Iya. Celurit apa parang? Celurit. Nah, celuritnya taruh di mana? Taruh di mana? Hah? Tasmu mana? Saya nggak bawa tas. Enggak, temen yang tadi kabur.
Diketahui temannya yang membawa senjata tajam untuk tawuran telah melarikan diri saat dilakukan pengejaran. Tinggal jawab aja. Orang udah jelas ada titik terangnya, ngapain sih diambil pusing? Udah kamu cil. Siapa temanmu? Nanti malah dipersulit. Kamu orang menuju. Siapa temanmu? Jawab aja. Woi. Ada siapa? Jangan main watak, jangan main watak. Tugas lu udah merhatiin kamu dari tadi, makanya dikejar. Kamu kalau merasa benar gak mungkin kabur begitu. Kan di motor kamu aja udah ada karter saya lihat. Itu punya saya, Pak. Punya saya. Ya kamu kan naik motor itu. Udah kamu persiapkan semua. Guna kepentingan penyelidikan dan pembinaan, sejumlah remaja yang tertangkap dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Jangan kemana-mana, bro. Karena setelah ini, ada tim Ojoloyo dari Sat Narkoba Polres Kampar, Riau, yang terlibat aksi kejar-kejaran di perkampungan pada saat menangkap bandar narkoba. Pantengin terus, Jatah Deras!